Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kami akan bagikan informasi seputar daftar harga terbaru mobil Toyota Yaris di bulan April tahun 2020 untuk wilayah Jawa Tengah. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Toyota Yaris, tapi belum sempat datang ke dealer atau ke pameran. Saat ini sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer atau ke pameran. Cukup duduk manis di rumah dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Toyota Yaris. Sebelum lanjut ke video ini, seperti biasa kami mengajak Anda untuk jangan lupa subscribe Vinod Channel karena channel ini banyak memberikan informasi terbaru seputar dunia otomotif. Pertama, kita mulai dari tipe paling standar. Di sini ada mobil Toyota Yaris tipe e-manual. Untuk mobil Toyota Yaris tipe e-manual di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp255.300.000. Dari tipe e-manual, sekarang kita lanjut ke tipe yang matic. Untuk mobil Toyota Yaris yang tipe e-matic di wilayah Jawa Tengah harganya adalah Rp267.500.000. Dari tipe E, kita lanjut ke tipe di atasnya, ada mobil Toyota Yaris yang tipe G. Untuk mobil Toyota Yaris yang tipe G manual di wilayah Jawa Tengah, harganya adalah Rp263.600.000. Dari tipe G manual, kita lanjut ke tipe G yang matic. Untuk mobil Toyota Yaris yang tipe G matic di wilayah Jawa Tengah, harganya adalah Rp275.200.000. Dari tipe G, kita lanjut ke tipe tertinggi, yaitu mobil Toyota Yaris tipe S yang TRD. Untuk mobil Toyota Yaris yang tipe S TRD manual di wilayah Jawa Tengah, harganya adalah Rp286.000.000. Dan terakhir, kita ke mobil Toyota Yaris yang tipe S TRD yang otomatik. Untuk mobil Toyota Yaris yang tipe S TRD otomatik di wilayah Jawa Tengah, harganya adalah Rp298.400.000. Nah, kalau Anda lebih tertarik dengan mobil Toyota Yaris yang tipe apa, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah detail daftar harga mobil Toyota Yaris terbaru di bulan April tahun 2020 untuk wilayah Jawa Tengah. Sebagai catatan, daftar harga ini berlaku untuk di bulan April tahun 2020 dan di wilayah Jawa Tengah saja. Jika ada perubahan harga atau kenaikan, nanti akan kami infokan di video selanjutnya. Catatan yang kedua, untuk daftar harga ini belum dipotong diskon. Untuk info seputar promo dan diskonnya, silakan bisa menghubungi kontak yang tercantum di kolom deskripsi. Demikian, daftar harga terbaru mobil Toyota Yaris di bulan April tahun 2020 untuk wilayah Jawa Tengah. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar, dan tahun ini bisa membeli mobil Toyota Yaris semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa beli mobil, ya di Tumbas Mobil. Terima kasih.